Sebanyak 8 orang aparatur sipil negara yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 menerima surat keputusan pensiun yang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi saat apel pagi di Plaza Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kedelapan orang aparatur sipil negara yang menerima surat keputusan pensiun tersebut terdiri dari unit Sudin Kesehatan, Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Kebon Kacang, Guru SMP Negeri 60, Guru SMP Negeri 1, dan Guru SDN Gunung Sahari Selatan 01. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.